Sebagai tim peraih 2 trofi Liga 1, Bali United makin terlihat profesional dengan memiliki training center super mewah. Seperti diketahui, pembangunan training center Bali United di Pantai Purnama masih terus berjalan. Dari informasi yang dihimpun, Bali United saat ini sedang mengerjakan tribun utama. Sementara itu, lapangan tempat berlatih juga sudah rampung dibangun. Saat ini ada 3 lapangan yang sudah bisa digunakan. Tak cuma itu, tribun penonton juga sudah masuk 60% pengerjaan. Rencananya semua ini akan rampung ketika Piala Dunia U20 digelar pada bulan Mei mendatang. Dan inilah gambaran dari fasilitas training center Bali United. Fasilitas yang pertama yang dimiliki training center Bali United yaitu tribun utama. Tribun utama memang sedang dalam proses pembangunan. Dalam prosesnya sudah terlihat dari struktur, mekanisme kelistrikan dan perpipaan juga sudah selesai dibangun. Tribun ini dibangun dengan material batu bata dan kaca sehingga terlihat cantik saat selesai nanti. Fasilitas yang kedua yang dimiliki training center Bali United yaitu pusat kebugaran. Pusat kebugaran ini berada di bagian dalam tribun. Pembangunannya juga sangat diperhatikan dari sisi keindahan. Desainnya akan ada perpaduan kaca dan lantai kayu nantinya. Fasilitas yang ketiga training center Bali United yaitu locker room atau ruang ganti. Ruang ganti juga tidak luput dari mata keseriusan manajemen Bali United untuk dipercantik dan kenyamanannya. Ruang ganti juga dihiasi dengan interior khas dari Serdadu Tridatu yang dominan dengan warna hitam putih merah. Fasilitas yang keempat training center Bali United yaitu kolam air dingin atau cold pool. Nantinya di dalam ruang ganti akan ada fasilitas 2 kolam air dingin untuk recovery pemain. Fasilitas yang kelima training center Bali United yaitu Royal Box. Soal kemanjaan penonton, Bali United juga akan menyediakan ruangan VIP bernama Royal Box. Di dalam Royal Box akan ada tempat santai dan ada barnya. Fasilitas yang keenam training center Bali United yaitu area makan di luar ruangan atau outdoor dining area. Mungkin ini adalah fasilitas yang paling keren, di mana ruang makan akan dibuat semi outdoor. Letak ruang makan akan berada di lantai 2 tribun. Nanti para pemain, staf hingga pelatih bisa menyantap makanan sambil memandang indahnya Pantai Purnama. Dan itulah semua fasilitas training center Bali United di Pantai Purnama. Dan jangan lupa subscribe Planet Stadion dan berikan komentar terbaikmu. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan memberikan informasi tentang stadion. Terima kasih.